sanitizer. Oke. Pakai apa sih namanya? Facial inilah, susah gue ngomongin. Mau nggak mau, suka nggak suka harus kita jalanin, apapun itu. Halo pemirsa, selamat datang di lokasi syutingnya anak band sinetron terbaru di SCTV. Nah sekarang gue lagi ada di daerah Puncak untuk syuting anak band lah ya, namanya juga judul anak band, cuman memang kita di sini syutingnya tetap menggunakan protokol kesehatan. Dan sebelum kita menjalankan aktivitas syuting, semuanya pemain dan semua kru yang terlibat di sinetron anak band ini sudah dites secara medis. Jadi menjalankannya, jadi kita semua di sini sudah dites kesehatannya. Kemarin kita semua pemain dan semua kru tuh tes swab dan serologi namanya, dan kita semua aman alhamdulillah dan tetap menjaga protokol kesehatan. Kayak gue nih sekarang selalu memakai masker, terus juga dalam mobil pastinya bawa hand sanitizer. Oke. Terus ini ya kalau misalnya lagi malas pakai masker, pakai ini kalau lagi nyetir gitu ya. Pakai apa sih namanya? Facial inilah, susah gue ngomongnya. Terus sama ada yang spray. Tahu tahu ya, spray. Air and surface gitu. Kalau ini sih gue pakai, gue ngikutin teman-teman aja sih sebenarnya. Kayak buat disinfektannya ini gue pakai buat kayak makanan-makanan yang gue beli gitu. Okay. Kayak apa sih, kayak tadi kita baru beli makanannya terus gue semprotin dulu semua, terus kayak ini nih, kayak gini-gini mau nyetir, jadi kayak disemprotin dulu aja biar lebih safety aja sih katanya gitu. Jadi gue sih ngikutin aja protokol kesehatan yang ada untuk menjaga diri gue sendiri, terutama ya siapa lagi yang mencintai diri sendiri kalau bukan diri sendiri kan. Mau gak mau, suka gak suka harus kita jalanin apapun itu. Kadang kalau misalkan kita berdiam diri di rumah aja juga nggak ada penghasilan, malah yang ada malah makin stres ya kan. Mendingan kita hidup berdampingan tapi kita tetap jaga keamanan aja sih, itu aja. Terus apa yang diterapkan oleh pemerintah menurut gue itu bukan hanya mereka membicarakan hal yang tong kosong gitu, mereka pasti sudah berpikir lebih matang dan mengingatkan kita untuk menjaga diri kita sendiri. Itu sih. Tapi lu menghadapi wabah ini apa, maksudnya termasuk orang yang worry apa? Ya udahlah, biasa aja. Enggak, gua santai aja sih kalau misalnya untuk panik. Enggak, kemarin kebetulan keluarga juga semua memang udah dirapid, udah diswab juga, keluarga sendiri juga udah kita jalanin dan alhamdulillah semuanya sehat. Jadi ketika udah tahu keluarga semuanya sehat, jadi enggak terlalu inilah. Karena kalau dipikirin juga nantinya ngeganggu segala-galanya. Ya kita memang harus sadar kalau misalnya kita hidup berdampingan. Tapi ya kembali lagi, kita harus percaya sama diri kita untuk menjaga imunitas tubuh sih. Nah, alat-alat makan yang lo bawa sebejak corona ini bawa sendiri? Sedotan paling ya, sedotan ya. Yang mana sedotannya? Ya di sini masih pasti enggak. Sama istri dong. Di mana ya? Ada istri gue di belakang, dia lagi make up. Oh, dia make up. Nih, istri-istri sih yang lebih detail kayak... Nih tuh kayak sedotan bawa sendiri. Jadi kayak bisa cuci, dicuci pakai air, terus kayak botol minum juga bawa sendiri kayak gitu-gitu. Jadi biar lebih safety aja, apalagi sekarang bawa istri kan lebih kejaga juga yang tadinya. Iya dong, lebih disiapkan segalanya. Kalau aku sih orangnya lebih ke bawel ya, biar angganya nyaman juga, biar sehat juga. Makanya aku kadang suka bilang, bawa masker. Kadang kan dia kan orangnya pelupa kan ya. Kadang aku selalu ingetin, bawa masker, bawa ini, bawa bla 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 bla, biar kesehatannya dia tuh lebih aman aja gitu, walaupun aku bawel. Tapi biasanya kalau pulang rumah gimana? Langsung nyuruh Angga cepet-cepet mandi gak lo? Mandi, mesti apa? Mesti bersih-bersih, karena kan kita abis dari luar. Iya. Jadi bagusnya harus mandi dulu kalau ke rumah. Wow.